Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kemarin, aku sempat diminta tolong Pak Sadan untuk datang ke sekolah. Padahal hari itu hari Minggu. Cuman aku nggak tahu apa yang diinginkan Pak Sadan. Ya udahlah, aku datang. Dan inilah guys yang terjadi. Aduh, Pak Sadan, kenapa sih minggu-minggu gini nyuruh aku ke sekolah? Tadi sih disuruh ke ruang guru, ya udahlah. Pak Sadan! Pak Sadan! Di sini bukan. Oh, ini bukan ruang guru. Pak Sadan, halo. Oh, halo Pak Sadan. Oh, iya ya. Pak Sadan. Pak Sadan, kenapa kok ngajakin aku ke sekolah? Ada apa? Kenapa kok memanggilku? Aku enggak nakal loh. Aku enggak nakal, aku baik. Enggak kok, aman. Oh, aman. Coba. Iya, iya. Duduk di sini. Nah, jadi gini, ini kan hari Minggu. Iya, hari Minggu. Saya mau ngajak kamu weekend gitu, liburan. Kita berdua doang. Enggak sih, sebenarnya di sana udah ada teman-teman. Oh, iya 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 iya. Kalau berdua sounds gay banget ya, Pak. Saya agak curiga gitu loh. Enggak, ada banyak, ada beberapa orang lah udah nunggu. Oh, di sana. Oke, Pak. Ya udah gimana, kita langsung berangkat kah? Aku ketinggalan. Ayo. Aku enggak bawa apa-apa nih, Pak. Barangku bahkan enggak ada semua ini. Di sana udah disediakan kok di pulau pribadi saya. Oh, kan punya pulau pribadi. Gila, Pak Sadan punya pulau pribadi. Wow. Iya dong. Sangat beautiful. Ternyata Pak Sadan kaya banget ya. Bukan dia kaya punya banget. Pulau pribadi, ya. Itu saya beli berapa ratus miliar. Ya. Wow, mantap, Pak. Saya mau lihat dah. Saya juga ini, Pak. Pengen lihat pulau pribadi itu kayak gimana, Pak? Karena kan saya kan anak desa toh, Pak. Nah, pengen tahu bentuk pulau pribadi itu kayak gimana, Pak? Tapi kamu diam-diam ya, karena ini tempat masuknya cuman kalian aja yang tahu. Oh, tempat pribadi banget nih, Pak. Pribadi iya, banget berarti. Pribadi banget nih rahasia. Waduh. Nah, kita masuk ke sini. Iya. Oke. Okay. Oke, Pak. Terus kemana, Pak? Terus sini. Nah, di sana tuh ada portal. Oh, lihat situ, Pak. Iya. Loh, bukannya itu portal ke Nether ya, Pak? Enggak, ini langsung ke pulau pribadi saya. Yang pokoknya indah banget pulau pribadi saya. Wah, wow, indah nan beautiful ya, Pak ya? Iya, indah. Wah, saya udah enggak sabar, Pak. Iya, saya udah enggak sabar, Pak. Ayo, Pak, let's go, Pak. Let's go. Wah. Kayak bakal kayak gimana ya? Loh, Pak Sadan. What the heck? Apa itu anjir? Meteor. Oke, okay. Ini di Pavel. Ini pulau pribadiku yang sangat istimewa. Loh, bintang jatuh. Loh, ada Axel, Al sama ada Z. Ini sama Z aja aku belum kenal, Pak. Ini siapa, Pak? Ya ini siapa, Pak? Ini dia preman. Murid baru dari di sekolah. Oh, dari dunia gitu. Lain. Kalau Axel aku tahu, Pak. Anak bandel nih, Pak, di sekolah, Pak. Anak bandel apaan? Kamu yang bandel. Bandel, Pak. Ya anak bandel sih ini. Ngajak orang berantem gitu. Iya emang. Ngomong-ngomong tadi tuh, tadi tuh aku diajakin Pak Sadan, katanya ke pulau ini, pulau pribadinya dia yang nan indah sekali katanya. Mana pulaunya? Ini indah. Ini indah banget. What? Indah dan burit. What? Ini Pak Sadan. Ini indah. Banyak bintang-bintang. Ini enggak ada bintang, ini awan. What do you mean bintang? Ini bukan malam, Aul. Loh, di tempatku siang loh. Di tempatku siang loh. Oh my god. Oh my god. Di tempat kan malam ini. Ini siang loh. Siang. Masih Aul kok siang-siang ada bintang sih. Ini malam. Ini malam. Berarti ini siang. What do you mean? Pak, kita beda dunia enggak, Bang? Malam. Beda alam kita, Pak. Beda alam ya kita. Ini kita lihat siang loh. Coba mungkin yang malam coba mati. Yang malam coba kalian terjun payung. Coba terjun payung. Iya, udah siang lagi. Payung, Nah, bunuh diri. Udah siang lagi. Udah siang kan? Udah siang miris sih. Mantap enggak? Mundir. Nah, astaga. Ini, nah. Jadi gini, Vel, alasan saya ngajak kamu ya ke sini itu untuk bantu kita ngulis sih. Jadi ini Pak ini mining is life. Ini libur-libur ya, loh, weh. Ini hari libur loh, Pak. Ya, iya, Pak. Ini nggak bener. Nggak bener. Libur. Tapi sebelum saya ngasih kerjaan kalian, di sini ada ritualnya loh buat orang apa, buat pendatang baru. Iya. Emang yang pendatang baru siapa aja? Kalian berdua. Oh, aku sama Zed. Zed, kalau kita datang udah direpotin Zed. Skip aja. Iya, ini nggak bener nih. Emang gitu. Gitu kan tuh, bener kan? Iya bener. Setuju ya. Emang. Oh.
Emang kita suruh ngapain ini? Apa? Ya, kan? Aku coba kamu di sini berdua berdiri di tengah. Ya, nah, udah nih. Ini ritualnya nih. Ini ritual pelantikan anggota baru. Ayo, so. Kalian keliling, kita kelilingin mereka, so. Kuluk kuluk gitu cepat. Kayak kita masuk ke jam yang salah dah ini. Iya, enggak benar ini. Nah, resmi. Soalnya di situ pemuja kerang ajaib. Nah, gini. Udah, karena kalian di sini, saya bagikan kalian starter pack awal. Apa tuh, Pak? Awal kasih on. Ini tuh. Suruh main yang islap. Ih, apa ini? Ini apa? Batu. Apa batu? Ya, pasti kamu suka. Wow. Diambilnya. Oh. Aku udah ini. Oh, makasih sih. Wow, ini saya mau nih kali ini. Masa batu. Nah, jadi kita butuh arsitek sih, Val. Ini pulaunya kan masih, ya kamu tahu sendiri lah ya. Iya, masih datar. Jadi tolong arsitekin, ngedenahin rumah lah. Kan kamu paling jago nge-build. What? Struktur gitu lah ya. Struktur. Dan si Z kan paling jago teori. Terus gimana? Teori gimana? Jadi teori untuk munculin hewan di sini tuh gimana kan? Pak, jagonya. What is this? Oh, ini. Ya benar. Aku tadi memanggil seseorang, Pak. Aku manggil seseorang. Ustaz. Ada preman, ada preman. Ustaz. Orang tadi marah. Oh my god. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Wah, dapat lagi aku. Pak, makasih, Pak. Saya profit sih di sini. Kayak bener ini enggak main sih. Oke, ini ada kayu nih. Kalian mau bikin enggak big axe tuh? Oh, boleh. Bagi-bagi kayu dulu. Tenang di sini ada Aul kok. Aul bisa pakai meta ngemis. Iya. Baru banget. Oh. Ini barusan saya sih iseng-iseng ngecat. Oh no. Iseng-iseng ngecat sih, Pak. Terus tiba-tiba datang, Pak, nih, Pak. Batu ini. Ini batu nih. Manusia dari mana? Manusia batu. Tiba-tiba manusia batu. Manusia batu. Kok disensor, Pak? Ya pada. Oke, jadi pertama aku membutuhkan 1000 kayu. What the heck? Pohonnya 1000 kayu. Dan 2000 batu. Oh, ini batu lagi nih. Batunya kembali. Ini nih, 1000 kayu minta kayu. 1000 kayu. 1000 kayu. 1000. 1000 kayu. Saya mau batu. Sebentar. Admin jadi babu. Astaga. Stone malah. Dia emang manusia batu banget sih, emang. Iya. Lumayan. Makasih, Bang Batu. Oke, jadi 1000 kayu ya. Kita bikin ini dulu. Pakai batu aja, emang enggak bisa pakai batu mevel. Oh, iya pakai batu. Oh, dikasih nih. Oh, dikasih. Wah, terima kasih manusia batu. Panen. Terima kasih. Wow. Mantap, nice. Terima kasih, Bang Batu. Sekarang kalian harus mengumpulkan stone, 1000 stone. Ini tadi udah. Ini kita mau bikin apa? Rumah kah? Iya, rumah. Oke, sekarang kalian ke arah sini dan tiap sudut ini kalian taruh blok setinggi 4. Setinggi 4. Oke, kita ambil kayunya dulu, ayo. Kita dikasih tutorial. Guys, tadinya kita mau jadi babu tapi kita babuin mereka. iya benar. Gimana okay. Gimana tutorial? Tinggi 4 ya, setiap masing-masing. Setiap sudut. Oke. Okay. Iya. 2, 3, 4. Segini. Ya benar. Terus bagian sini tambahin lagi nih. Saya nggak punya kayu nih ngomong-ngomong. Oke, sini. Oke. Aku kasih. Nah. Kok yang jatuh siap. Tenang, aku punya kekuatan. Nah, ini tingginya juga 4 nih. 4. Oke. Okay. 4. Udah, okay. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat dinding. Kalian bisa membuat dinding ya? Dinding. Gimana?
Di sini kalian mau pakai batu atau mau pakai kayu? Pakai ini. Enggak gitu. Tidak profesional, tidak profesional, iya. Miskin kok masih. Agak sedih sih ngelihatnya sih, cuman ya oke lah. Sedih sih. Mirip sih. Nah, jadi kalian bisa pasang kayu di sini, nanti kombinasiin dengan kayu yang ini, ya kan? Kemudian bagian kayu yang ini kalian korok. Kok enggak bisa ya? Kok ini versi Minecraft 1.8. Oke lah. Kita balikkan. Ya udahlah, pakai ini aja. Yuk, bikin yuk. Cara buat kayak gini gimana? What? Ini orang banget ya? Caranya ada. Mbak Batu, Mbak Batu jadi Mbak Pink. So, coba sini so, sebelahan so. Bajunya mirip, kayaknya adeknya Jackson aja. Ayo kita lanjutkan, ayo lanjutkan. Ayo, oke. Oke, jadi ya ini bakal jadi jendela di bagian sininya. Oh, di sini okay, juga artinya gitu. Ya, bagian sini adalah pintu masuknya. Let's go. Ayo. Ya, masa pintunya semangat, cuma satu sih? Kamu mau bikin berapa? 100 pintu kan? Pokoknya 2. Pintunya 2 biar kayak orang kaya. Oh, biar orang kaya. Pintunya 2, kanan kiri dong. Pintu yang langsung buka gitu ya, yang jujuk gitu ya. Ya jujuk. Ya udah bikin kanan kiri aja kayak gini nih. Nah, udah tuh. Apa mau atau mau 3 sekalian? Udah satu aja. Satu aja biar simetris. Satu aja. Karena simetris banget ya. Karena simetris banget orangnya. Nah, terus, gini. Terus gimana lagi? Itu dindingnya belum dibikin. Ya. Karena kita nggak tahu, kita liatin aja kan? Ya, kita loh, liatin aja. Nggak, nggak bisa gitu kan. Saya kan tidak profesional. Kita harus membuat bangunan ini bersama menjadi nice. Oh gitu. Iya. Jadi ini disambung gini. Oke, yep, sempit sekali. Ya rumahnya. Nah, ini bisa kalian tinggal timpa seperti ini ya kan. Tutupin semua bagian sehingga terlihat sangat nice. Gimana, udah profesional belum? Belum sih, belum. Aduh, aku tuh. Ayo, pasti profesional nih. Let's go. Vel, kamu jangan-jangan yang ikut acara bedah rumah ya? Aduh, gua ketahuan dong. Aduh, ketahuan aku. Aku ketahuan. Mari kita bekerja. Tinggal membuat bagian atapnya sih ini mah. Iya sih. Terus gimana nih? Jadi gimana nih? Kalian mau ada tempat nongkrong atau enggak nih? Boleh tuh nongkrong-nongkrong ya kan? Iya, wah, nongkrong ya. Bener. Udah ada kolam renang sih Vel. Kalau nggak ada tempat nongkrong susah. Iya bener juga nih ini. Nah ini kita akan bikin tempat nongkrong ya di bagian sini. Bisa terbang ya kan? Mevel. Nggak kalau pakai terbang-terbang tuh nggak terlihat profesional, nggak boleh. Oh. Iya. Kita harus pakai meta, masang blok satu-satu. Iya. Meta profesional nih. Iya, meta profesional nih. Nah. Udah kemudian okay. Udah sih kita harus membuat ini menjadi lantai 2. Kalau menurut kalian seperti apa lantai 2 yang bagus? Yang ada balkonnya itu bagus kayaknya. Iya. Iya, balkon. Iya, benar juga sih. Sekarang salah satu orang membuat yang namanya stair. Stair ya. Oke, okay. Stair dari kayu. Iya, betul sekali. Itu si Z malah kencan. Gimana, Pak? Malah lagi sekencan di hutan lagi. Aduh, di pojok-pojok hutan lagi. Aduh. Enggak itu bukan. Hutan. Mulai curiga ya saya ya. Rusak. Stairnya taruh mana nih, Vel? Stairnya membuat tangga ke atas, Pak Saden. Ke atas. Iya. Oh, gitu. Itu biar apa? Enggak, maksudnya buat tangga naik sini aja kali atau mau di mana? Buat tangga naik, buat jalan naik. Mau di mana nih? Di luar atau dalam bagus? Ya dalam sih bagusnya sih. Dalam ya, dalam aja. Di luar nanti ada penyusup. Ya, ini anggaplah ini nanti dinding dulu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang membuat tangga naik. Bagaimana cara membuat tangga naik? Ini gini, aku tahu. Bagaimana? Wow. Ini bisa naik kan? Iya, sangat naik sekali di sini. Cuman terlihat bisa, kurang profesional sih. Oh, kurang profesional. Iya. Terus yang biar profesional itu gimana? Pakai stair. Nih, aku ada stair nih. Gimana nih cara gunainnya? Yang baik dan pasang benar. Pasang saja, Pak. Udah, Pak. Iya, Pak, pasang saja, Pak. Kok susah, Pak? Udah susah banget hidupnya. Kirain ada tekniknya gitu. Enggak, santai. Nah, kemudian banget. Kemudian bagian atas ditutup.
Atau mungkin menggunakan slab biar tidak terlihat sempit ruangannya. Oh, oke. Okay. Ini emang sempit. Iya. Aku coba bikin slab dulu. Ada di itu, enggak usah dibikin. Ya, udah dibikin out. Hambur-hambur Poseidon. Terus gimana lagi nih? Kalau sudah ya udah tinggal bikin atapnya saja. Easy. Di sampingnya. Gimana? Oh, gitu. Iya. Bentar ya. Oke. Okay. Terus gue gituin. Ya kalau Z gimana Z? Saran Z nih gimana Z? Enggak tahu kok Z, tanya saya. Z kayaknya ini kuli bangunan profesional. Enggak, bagaimana ya? Teori. Saya lihat-lihatnya sepertinya begitu gitu loh. Wah, jadi menarik ya rumahnya. Iya, udah lumayan. Ya, padahal jelek ya. Ya udah ya. tahu sih saya. Ya enggak usah sarkas ya, saya tahu. Sarkas handal. Iya. Saya tahu. Jadi ada warnanya, Vel. Awalnya ini cuma abu-abu aja semua. Terlihat rumah ya sekarang ya. Sedikit ya. Iya, lumayan lah ya, udah lumayan kebentuk gitu. Ya. Lumayan kebentuk. Kemudian ya udah tinggal kita membuat kayak bagian atasnya gitu. Yuk, kita bikin lagi yuk. Di bagian sini mau di ini apa, Vel? Ini mau dibikin naik ke atas lagi atau di bagian berapa sini blok nih, kita tingginya? Taruh fence. Naik ke atas lagi aja. Bagian sini ya. Berapa? 4. Biasanya sih 4 ya standarnya ya. 1 2 3 4. Oke. Okay. 2 3 4. Eh, buat lagi di sini. Nah. Sebentar, ini tidak simetris ini. Oh, katanya tadi orangnya simetris banget. Gimana sih? Kira di sini juga. Enggak, udah nih. Nah, ini kan kayak gini sini nih. Nah, kalau mau bikin ruangan ini tinggal kayak gini, udah easy sini. Kan jangan naik nih, jangan sampai ketutup nih, jangan bagian sini nih. Ini bisa kita pakai meta tutupin kayak gini nih. Nah. Oh, biar enggak kelihatan ya di bagian sini tangganya. Iya, jadi nanti kayak bagian tempat pertanggaannya itu bakal berarti, tidak. Berarti tangganya maluan. Terpisah. Maluan. Ya harus ditutup kan. Oh iya benar. Iya benar juga sih, cuman ya. Kenapa maluan gitu. Iya, bahaya, Bang. Asal best. Malu. Bisa bener sih, tapi kenapa maluan gitu? Enggak ya udah. Dikasih kaca ya di sini ya? Iya, betul sekali. Aul, apakah kalian kaca, sudah mempunyai kaca? Aul ada, Aul. Cuman dua doang. Dua. Enggak ada itunya, enggak ada pasirnya. Pasir kan. Meta ini, tahu kan meta apa yang akan kita gunakan? Meta ngemis. Meta ngemis. Kita ngemis it's real yang diajarin di sekolah anjir. Bentar, ini gimana sih, terlihat seperti apa sih ini rumah? Disuruh beli. Ada aja gitu. So, Aul, uangmu ada enggak, Aul? Aku udah habis. 1000. Nah, beli kaca. Agak terdengar sedih ya Pak Saden. Bapak guru loh, Pak. Gaji Bapak gimana, Pak? Gaji saya habis buat beli pulau ini. Aduh, wow. Bapak Saden. Wow. Pulau sekeren ini saya beli 500 miliar. Waduh, wow. Kayaknya Bapak kena scam nih, Pak. Salah, Pak. Iya. Yep, berarti sudah. Yang buat rumah ini dibayar dong, Pak Saden. Oh iya, benar. Oh, benar. Nanti saya kasih nilai E. Oh, bolehlah, Pak. E jelek lah. Iya, jelek lah. Oh iya, benar juga. Itu paling bagus daripada A. Mas. What? E. Wait. Kok bisa? Itu gini, kok bagus? Lah, what the heck? Apakah sudah mulai keluar joke bapak-bapaknya, guys? Joke bapak-bapaknya gitu. Jadi lebih bagusan daripada A gitu. Oke lah Pak Saden. Oke, Pak. Bapak selalu benar, Pak. Yain aja deh. Iya, Pak. Yain aja. Logika guru beda kemarin. Iya, emang kita enggak masuk kita. Ya udah tinggal ditutup-tutupin aja. Ya Allah. Astaga. Meta membakar teman ya. Iya, friendly fire. Meta tambah fans ya. Wih, ya betul. Kebakar. Ini ngomong-ngomong rumah untuk berapa orang ini? Ini ya. Rumah untuk ya 4-5 orangan bisa lah ya tinggal di sini. Oh, oke. Okay. Wow, gila. Jadi di sini orang gila. Di sini nanti Akso, di sini bawa tangga.
agak sedih ya. Iya emang sih. Agak sedih sih. Soalnya mengerikan. Tahu nggak Fel? Kalau malam dia itu suka ngigo nggak jelas lah. Oh my god, itu iya benar sih. Kita harus sekat dia. Nah, udah nih. Keren banget. Keren banget. Bagus, kan? Sudah bagus mulai juga. Terbentuk kan? Sudah mulai terbentuk kan? Di sini. Iya. Ya. Mantap. Wah, jiwa. Di awal kok di situ? Salah. Di atap. Di atap. Oke. Oke. Oke, udah ya ini ya. Udah. Tinggal atap sih, tinggal atap. Tinggal proses pemasangan atap-atap dari apa ya bagus ini. Kayu juga. Metal. Batu bagus. Batu. Gini, batu, kalau mau kayak gini, kayak bagian ujungnya itu batu, kemudian bagian sisanya nanti kayu juga. Ah. Masalahnya ada kayu berwarna lain atau enggak? Enggak ada, cuman kayu ini doang. Iya, cuma ini doang sih. Alright. Kalau kita punya kayu lebih, kita bisa menggunakan yang namanya ini apa? Trapdoor. For make a detail. Oh, enggak bisa ya? What? Enggak bisa, what the heck? Enggak bisa. Emang enggak bisa taruh trapdoor apa? Lah, ini bisa. Trapdoor itu kan pintu. Itu pintu, itu bukan trapdoor. Terlalu pintar. Ini udah sih, tinggal mau bikin ruangan-ruangan sama atap doang. Iya, atapnya. Keren banget. Tinggal atap nih. Kalau ruangan nanti gampang lah diisiin. Iya, iya. Harus pindahan dulu nih, ambil dari kantor, dari sekolah. Bener-bener. Oh, kalian harus membuat sebuah tempat yang namanya adalah tempat penyimpanan. Kalian punya air? Air ada. Ada? Sini. Yuk yang punya air yuk. Di mana? Ini mau berenang. Ya. Kita meta, benar ini di mana sih posisinya? Kita meta membuat blok di sini ya kan? Wow. Ya. So, tempat kita jadi makin rapi so dan makin keren. Itu mau dibuat apa dah? Manggil Mevel. Membuat storage. Kalian memerlukan storage room. Anjir. Astaga. Oh my god, what is this? Pak sadar, banjir. Hati-hati airnya habis. Banjir. Astaga. Kayaknya kita harus menggunakan slab sih untuk di bawah itu biar menghemat. Oh, ini ada slab aku, Pel. Ya, tinggal dibikin aja bawahnya. Nih, yuk kita ke bawah yuk. Kita membuat sebuah ruangan untuk ya mungkin bisa buat tempat tidur lagi, Gen. Nah, Aksa tinggal di sini aja gimana? Oh, iya no. Sih, cocok. Oh, no. Cocok ya. Tinggal nih, ini tinggal kebutuhan kalian nih, mau luas atau enggak nih? Ya, enggak usah terlalu luas kali ya. Aku melihat orang terbang. Mau seberapa nih? Ada capung. Si Z suka terbang emang. Segini ya sama power. Ya, kasih pas aja sama rumahnya lah. Oke, okay, ya, okay. Oke udah Pak Sadan. Nah bawahnya sih sebenarnya bisa di custom sih. Kayak misalnya ada yang blok kayak biasa. Ini tergantung ya. Kalau misalnya ini mau jadi tempat storage, kayak ada yang blok biasa gini, kemudian ada dikombinasiin pakai ini. Kayak gitu. Jadi terlihat beautiful. Ya sesuai kebutuhan ya. Kamu kan mau tinggal di sini so. Iya so. Berikan inspirasimu. Wah aku sih anjir. Nanti bagian ujungnya seperti biasa ya. Seperti ini. Oke, that's great. Iya. Yeah. Dah tinggal tutup aja, dah tinggal tutup aja dah. Pakai plank ya di iniin. Yes. Okay. Ini diikutin ya. Bikin kota aja. Ini nanti tergantung kan mau dipakai buat apa. Iya. Yeah. Kemudian naiknya sih simple, kita pakai ini aja. Iya yeah, sih. Karena ini kan karena ini kan gudang kan. Ya Aksa tinggal di gudang. Aksa tinggal di gudang. Aksa tinggal di gudang. Kalian jahat. Ini masalahnya harusnya pakai trapdoor nih. Bisa enggak sih? Oh, ini bisa. Loh. Ini enggak bisa. What? Ini enggak bisa loh ini. Aneh. Coba kamu coba Z. Coba ya. Bisa enggak Z? Di mana tuh? Di sini. Tapi what? Di lantai bisa ya? Loh kok bisa kamu? Loh aku gak bisa. Ini aku gak bisa loh nih. Apa menjadi? What the heck? Mevel kok gak bisa? Gak bisa kan? Tuh. Gak bisa, ngilang lagi dia. Tapi ini bisa loh, what the heck? No. Aku gak bisa. Apakah aku nge-lag?
tidak? Enggak ya? Harusnya sih enggak ya, harusnya bisa. Itu bisa. What? Masa dan jelek. What the heck? What? Gimana Zed? Gimana Zed? Gimana Zed? Gimana Zed? Gak bisa juga sih. Hoki-hokian tadi. Hoki-hokian ya. Coba coba coba. Hoki-hokian aja. Hoki-hokian itu. Aku bisa. Astaga. Bisa kah? Bisa deh. Bukan di sisi sampingnya. Bukan di itunya. Harus dari samping ya? Iya. Mau dibikin gimana ini? Atapnya udah jadi kawan. Wow, okay, nice, gini. Nice. Udah itu tinggal tarik mundur aja pakai yang kayu sebenarnya. Kalau pengen beda nice. Ya bloknya ya, pakai kayu aja ya, menghemat. Cuman kalau batu semua juga boleh sih. Ada batu nggak kau? Nggak ada. Anjir. Ini kasih trapdoor juga apa? Biar ketutup gitu bisa buka tutup. Mana? Ini di tangganya. Nggak usah sih. Atau kalau nggak tangganya kita bisa pakai trapdoor kalau mau. Axel mau ngerjain gue ini. Cuman ya kelihatannya kayak gini sih. Jadinya aneh tapi. Tangga aneh ini, tangga menghemat ruangan ini. Iya sih. Mantap. Kalau misalnya kalian besok mau nongkrong-nongkrong atau apa sama temen di sini kan, ini bisa ditutup tangganya. Tangga ini ya, bisa tadi. Tangga minimalis. Oh, wah, selain sepeda bisa dilipat, tangga juga bisa dilipat ya. Tangga lipat. Ya, cuman kalau mau pakai setir kayak tadi juga aman sih. Gak masalah. Ya, nanti silakan tinggal kalian pilih ya. Ya, tinggal udah sini. Rombak. Udah sih, tinggal atap doang nih. Wah, terima kasih, Vel. Berkat kamu, bangunan apa? Islandku jadi bagus. Gak bagus juga sih ini rumah juga cuma rumah sederhana sih. Tapi lebih ya, berwarna daripada abu-abu semua. Iya lebih bagus lah ya. Ada kayunya ya, lumayan lah ya. Ada kayunya. Iya kita berkayu. Berkayu. Enggak sih. Kalau mau nutupnya pakai ini aja. Slab. Jangan gini. Nanti ruangan atas juga bisa buat ini apa namanya? Gudang juga, nanti tinggal milih mau pakai yang mana. CZ ya. Jadi gudang yang bawah Axel, gudang yang atas CZ ya. Sial. Di sini pakai plank aja apa Vel? Tutupinnya. Kalau bisnis stir sih. Cuman nah, selera ini, itu yang, selera. Yang di sini. Indomie berarti dong. Iya. Iya bisa gitu. Gitu aja bisa. Nanti tinggal kita apa ya namanya? Tinggal kita akalin biar depannya enggak polos. Depannya kasih ini aja. Apa? Tulisan. Buat. Tulisan. Jendela. Oh, jendela. Ya, nanti kebanyakan jendela enggak dari depan? Enggak sih. Gila. Enggak, biar bagus aja gitu ada ventilasi. Fancy. Ya. Oh iya kan di gudang-gudang luar negeri kan gitu, Vel. Bagian ya? Di luar negeri. Pakainya itu tuh apa namanya? Fans tuh bisa tuh. Ngomong kaca juga boleh. Bagus kok. Kaca aja sih. Bagus. Nah. Ayo kacung-kacungku kerja. Maaf, Pak. Awalnya manggil Mevel sini, kita suruh mau suruh di balik. Loh, saya tapi kan saya tetap memberi gagasan dan ide ya. Situ juga boleh. Cuman kan kalian sementara belum lihat sana kayu kan jadi enggak usah. Kayu kurang. Ini aku ada. Nih. Aku tak lihat depannya. Nih. Bagus lah ya. Keren jadinya. Beautiful. Eh tapi biring enggak sih? Oh, kacanya biring. Enggak sih, kacanya itu tambahin kanan satu lagi dong itu. Iya, pasti Aul yang naro. Wah, aku cuma nambahin kaca. Di sininya Aul. Di sininya Aul. Thank you kayunya. Udah gini. Yoi. Udah sih. Udah tuh Aul. Nah, baru bagus. Ini mantap. Wah rumah kita bagus, nanti tinggal kita dekor aja dalamnya, gampang. Iya, tinggal di dekor aja itu. Bisa. Yang penting
luarnya udah keren banget. Iya. Ini kok ngomong-ngomong bolong ya? Lihat-lihat kok bolong ya? Atapnya bolong. Oke, udah sih. Nah. Pada dan udah kelar nih, bayaranku mana? Z, minta bayaran dong, Z. Iya, ini makin bayaran. Sosok sini, Sob. Apa kamu? Sini. Sini Aul Akso, sini dulu. Apa ini? Ini enggak benar. Z, waduh, Z gimana nih, Z? Kita bakar aja nih rumahnya nih. Aja gimana ya? Kenapa? Kita pulangin aja yuk. Kita langsung pulangin aja. Kita pulangin. Iya, kita bunuh biar dekat teleportasi lagi ke sekolah. Yaudah. Z, kayaknya perasaanku enggak enak deh, Z. Enggak, aku juga enggak enak sih. Oke. Ini nih. Well, terima kasih ya. Iya, what do you mean? Oh, what the heck? Aduh, Pak Sadan. Ngapain gitu loh. Ya, emang Pak Sadan agak aneh ya. Cuman ya sudah lah ya. Sekali-sekali kita membantu guru, siapa tahu mendapatkan nilai yang lebih baik. Alright. Jadi guys, kira-kira seperti ini dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Dan lupa subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video atau live streaming selanjutnya. Bye-bye.